لهذا الكتاب أن الله ينفعنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدارين. وعلى هذا النية وكل نية صالحة جامعة شاملة خير الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله نحمده ونشكره atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita dalam keadaan berduka mungkin dengan meninggalnya seorang habib di Jakarta, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Muzawa. Allah yarhamhu wa ij'alhu min awliya'ih wa anna Allah yakbalu a'malahu zahiran wa batinan wa yatajawaz an sayyiatih wa an yukathira ana amthalahu wa an yukhlifahu bil khilafatis salihah fi hadhihi ad-dunya wa anna Allah يجمل ويعطي من خلفه صبري ولعانتي والشكر على إعطائه. الحمد لله. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala daripada amal perbuatan beliau dan menjauhkan dan menghilangkan dari semua amal-amal kejahatan yang telah beliau lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir kita membahas adalah pembahasan masih berkaitan tentang pembersihan daripada badan. Ini hal-hal yang diperlu untuk dibersihkan di dalam badan kita sehingga kita termasuk salah satu dari orang-orang yang masih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikategorikan orang yang mempunyai imannya tambah, karena Rasulullah mengatakan an-nadhafatu minal iman, karena bersihan tersebut adalah termasuk daripada iman. Dan memang manusia itu kalau kepingin disenangi oleh orang lain dan memberikan kegembiraan kepada orang lain, yaitu dengan cara apabila orang lain melihat dirinya dalam keadaan bersih dan rapi. Terakhir yang kita bahas yaitu adalah pembahasan tentang membersihkan atau memotong kuku, dan yang kedua adalah membersihkan rambut yang ada di bawah ketiak kita. Dan kita katakan bahwa rambut ketiak tersebut sunnah untuk dicabut, dan kalau tidak mampu maka
gundul. Kalau mencabut mungkin nih kadang-kadang sakit, tapi kata Habib Abdurrahman ini kalau mau tidak sakit dikasih kapur, kasih kapur dulu, setelah itu dicabut tidak sakit, dicoba aja tidak apa-apa. Dan insya Allah yang ke depan masih berkaitan tentang membersihkan badan kita, yaitu salah satu yang perlu untuk dibersihkan adalah menghilangkan rambut yang ada di sekitar kemaluan kita. Itu juga harus dibersihkan. Karena apa? Karena itu adalah tempat yang mudah untuk kotor. Apalagi kalau seandainya rambutnya panjang. Bahkan diriwayatkan bahwa orang yang rambut kemaluannya tersebut panjang itu dibuat gelantongan sama setan. Tempat gelantongannya setan. Apalagi anak-anak muda dibuat mainan. Akhirnya timbulnya adalah kepingin melakukan kemaksiatan. Dan bagi orang-orang yang tua, kalau sudah terlalu panjang itu yudhibu quwwatal jima', kata Imam Al-Jaili, bisa menghilangkan kekuatan untuk berhubungan dengan istri. Maka disunnahkan untuk dihilangkan. Nah, dihilangkan dengan cara apa? Al-ulama mengatakan bahwa disunnahkan bagi seorang laki-laki untuk menggundulinya, gunduli, cukur, bersih. Dan bagi seorang perempuan untuk dicabut, bukan digundul ya, dicabut sunnah. Kalau tidak bisa ya tadi diajari sama Abdurrahman, kasih kapur dulu, setelah itu agak kering lama, biarkan lama, kemudian dicabut. Insya Allah tidak terlalu sakit. Kenapa kok seorang laki-laki disunnahkan untuk dicukur, sedangkan seorang perempuan disunnahkan untuk dicabut? Karena mencukur tersebut adalah menguatkan syahwat. Mencukur itu dikatakan bahwa mengkuatkan syahwat bagi seorang laki-laki diperlukan. Dan bagi seorang perempuan disunnahkan untuk mencabut supaya sedikit melemahkan syahwatnya. Karena dikatakan bahwa syahwatnya perempuan melebihi syahwatnya orang laki. Gayanya toh orang laki itu minta kawin 2, 3, 4. Yeah. Sama satu perempuan kalah. Orang laki itu kena satu ronde saja tewas sudah. Kalau perempuan 2, 3 tafadhol. Iya. Yang penting kamu masih kuat. Tapi hanya saja syariat kok ngasih 2, 3, 4, karena ya kadang-kadang perempuan itu berhalangan. Orang laki kepingin begini, begini, berhalangan. Ya mungkin karena sebab itu. Oleh karena itu bagi seorang laki-laki disunahkan untuk digunduli, dicukur, cukur habis. Dan bagi seorang perempuan disunahkan untuk dicabut. Dan itu termasuk salah satu hal yang disunahkan dan dianjurkan oleh Nabi, karena Rasulullah pernah meriwayatkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan khamsun minal fitrah, di antaranya adalah al-istihdad, 5 termasuk hal
yang diperlukan untuk membersihkan diri. Di antaranya adalah membersihkan rambut di sekitar kemaluan. Adapun rambut, la haya fid din. Kalau kita mau menjelaskan untuk lebih jelas, saya tidak akan malu-malu. Rambut yang ada di belakang, maksudnya rambut yang ada di sekitar bagian belakang, tempat keluarnya, itu kan keluar rambutnya. Apakah sunnah untuk dihilangkan? Iya, kalau bisa. Kalau bisa ya sunnah dihilangkan. Ya dengan cara yang tadi, dicabut bagi seorang laki-laki, bagi perempuan, bagi seorang laki-laki digunduh. Apalagi itu bisa membahayakan di dalam menghilangkan najis. Jadi maaf kalau keluar kotoran dari belakang itu, kalau itu tidak tercukur, bakal ada sisa-sisa mungkin yang nempel di situ, kita tidak tahu. Sebab kebanyakan dari kita, apalagi kalau sudah istinja itu asal-asalan, asal jadi. Pokoknya dalamnya bersih, selesai. Oleh karena itu yang di belakang pun sunnah untuk dibersihkan dengan cara dicukur bagi seorang laki-laki dan bagi seorang perempuan dengan cara dicabut. Tumbuhnya rambut yang ada di sekitar kemaluan kita itu tidak menunjukkan bahwa anak kecil sudah masuk derajat baligh. Bagi madhab al-Imam Syafi'i, kecuali kalau anak kecil kafir. Bagi anak kecil yang kafir, dia sudah dikatakan baligh kalau tumbuh rambut yang ada di sekitar kemaluan. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Quraidah, Rasulullah memerangi Bani Quraidah karena mereka melanggar janji. Orang-orang dewasa dibunuhi, yang dibunuh oleh Sayyidina Ali, orang-orang Yahudi bunuh, dan mereka mengetahui seorang anak dia sudah dewasa ataupun tidak, itu dilihat apakah sudah tumbuh rambut yang ada di situ atau belum. Kalau tumbuh, bawa, ini termasuk dewasa, digitil. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i, kalau seandainya dia orang atau anak kecil yang kafir, maka dikatakan dia baligh. Kalau yang muslim, belum tentu baligh, bukan termasuk alamat. Walaupun di dalam madhab lain seperti madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan termasuk alamat-alamat baligh yang seorang anak laki-laki, yaitu adalah tumbuhnya rambut yang ada di sekitar kemaluannya. Nah, dari kesemua yang saya jelaskan, disunnahkan bagi setiap orang untuk membersihkan kukunya, membersihkan rambutnya, dan lain-lain semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam diriwayatkan bisanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif, bahwa
Rasulullah mengatakan waggata lana. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan waggata lana fi qassi syarib wa taglimil adfa wa nadfil ibti wa halqil ana alla natruka akthara min 40 laila. Jangan sampai melebihi 40 hari. Tetapi semuanya tergantung dari hajat. Nah, kalau ada orang yang pertumbuhannya cepat, seminggu sekali tidak apa-apa. Kalau ada orang pertumbuhannya agak lambat, 2 minggu sekali tidak apa-apa. Tiap Jumat pun boleh dilakukan daripada hal-hal ini. Tapi jangan melebihi 40 hari. Ini adalah waktu yang ditentukan. Dan dari kesemuanya ini, kalau memang ada hajat, memang disunahkan itu adalah hari Jumat, supaya datang berangkat ke sholat Jumat dalam keadaan bersih. Kayak berangkat ke kantor. Kalau mau ke kantor kan mesti bersih, cukuran hampir tiap hari. Begitu pula kalau mau Jumatan, cukuran yang rapi tiap Jumat kalau bisa, untuk membersihkan daripada hal ini disunahkan begitu. Tapi kalau seandainya lagi hajat butuh, misal seperti kita, seperti kita lupa mungkin salat Jumat. Kita kan sering kalau sudah masuk kantor atau masuk syukulan alih istino Jumat, waduh, sama dengan hari Minggu ataupun hari Rabu, sama lali, lupa tidak membersihkan hal ini tidak bersih, banyak yang tertinggal. Akhirnya pada suatu saat dia ingin membersihkan, ingat kuku panjang ini dan sangat mengganggu. Bersihkan kalau memang benar mengganggu. Kalau bisa ditakhirkan ke waktu-waktu yang telah ditentukan, Senin, Kamis ataupun Jumat, lebih afdol. Tapi kalau memang sangat mengganggu dan takut lupa-lupa lagi, pada saat itu bersihkan. Dan lebih afdol, lebih afdol jangan memotong dan melakukan hal ini di waktu malam, karena para ulama mengatakan hal tersebut tidak bagus. Kenapa? Ya mungkin zaman dahulu ya, zaman dahulu penerangan tidak seperti sekarang. Gunting kukunya pakai pisau. Tidak ada penerangan, ada pisau del tangan ibu dul. Tak kerosong. Zaman dahulu itu karena begitu, maka mereka mengatakan jangan pada malam hari. Jadi itu semua tergantung hajat. Sebetulnya yang paling dominan untuk bisa mengerjakan adalah menertibkan waktu. Tiap hari Jumat itu dibikin alarmnya. Jam berapa? Jam 7, jam 8 misal. Waktunya membersihkan kuku. Sudah. Dan kapanpun jam 7, jam 8 alarm berbunyi, jangan ditunda. Nanti dulu aja, lupa sudah itu. Saya pengalaman begitu, karena saya sering. Nanti dulu gampang, lupa. Hilang Jumat, potong kuku lu, lupa. Dan begitu pula perlu untuk diperhatikan adalah membersihkan al-barajim. Al-barajim ini biasanya adalah kotoran-kotoran yang ada di ujung-ujung kuku, karena ini sangat berbahaya di dalam wudu. Apalagi bagi orang-orang yang bekerja keras, kadang-kadang itu banyak yang kotor. Nah itu disunnahkan untuk dibersihkan, kalau bisa tiap hari.
apalagi yang kukunya panjang, banyak itu kotoran situ. Karena kalau bisa, kalau dia itu mencegah masuknya air, wudu kita tidak sah. Perhatikan. Walaupun saya katakan ada beberapa ulama mengatakan bahwa dimaafkan bagi mereka yang sering atau bekerja dalam bentuk hal-hal yang menyebabkan kuku tersebut menjadi kotor. Tapi kalau saya, dalam masalah agama, saya memilih pendapat yang disetujui oleh semua ulama. Kalaupun habis bekerja, kalau bisa 2 menit saja ambil sikat, ujungnya hilang itu. Karena kalau memang itu berasal dari keringat, air bisa masuk. Tapi kalau berasal dari oli ataupun yang lain, itu bisa mencegah masuknya air. Kalau air tidak masuk, kata jumhurul ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak sah wudunya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bagi orang yang memang sudah repot untuk itu, maka boleh. Dan begitu pula disunnahkan untuk membersihkan telinga. Lakukannya tiap mandi kalau bisa, bersihkan yang bersih. Kemudian sekitar daripada telinganya dan tempat-tempat yang di situ kemungkinan keluarnya atau berbekasnya daripada kotoran, seperti yang ada di leher mungkin, seperti yang ada di kaki mungkin, ataupun tempat-tempat yang lain. Dan termasuk sunnah adalah menyisir jenggot nih. Jadi jenggot itu tidak dibiarkan kayak sisir yang rapi. Ya, mungkin sekarang mungkin jarang yang pakai jenggot-jenggot yang panjang-panjang. Kalaupun pakai yang panjang, disisir yang rapi, tidak tumon. Ya, jenggotnya disisir, cukur, dibersihkan yang rapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan memerintahkan, beliau bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut, hendaklah dimuliakan. Rambut itu istimewa. Orang kalau tidak ada rambutnya, keindahannya berkurang. Makanya Rasulullah menjaga rambutnya, sampai rambutnya Rasulullah panjang, ma bainal jumati wal waf wafrah, itu Nabi Muhammad dipanjangkan. Karena Nabi muliakan rambut tersebut, apalagi buat perempuan mahkota itu. Kalau perempuan tidak ada rambutnya, ya tidak tahu saya modelnya gimana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yukathiru duhna ra'sih wa tasriha lihyatih. Sering Rasulullah itu rambutnya dikasih minyak rambut, jadi kelihatan mengkilat gitu. Pakai brista apa itu ya. Dan jenggotnya itu disisiri. Bahkan di sabuknya Nabi, di antara yang dibawa oleh Rasulullah adalah sisir. Bawa sisir, bawa kaca kecil. Itu di sabuknya Rasul. Itu kayaan ono harim lewat terus anu, buat supaya itu tadi kelihatan rapi. Apalagi Rasulullah sangat ganteng,
rapi plus kan ganteng. Ya sih tidak tidak ganteng tidak rapi, kumus kumus bahasa. Wa an yakhdhiba syaib bihumratin aw sufratin. Nah, ini termasuk buat orang tua ya. Disunnahkan adalah untuk mewarnai, memacari, pakai pacar rambut putih ya, dengan merah ataupun kuning. Dengan merah pacari biar kelihatan tidak tua, biar nanti kalau mau nikah lagi juga ada yang mau. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya, Nabi Muhammad itu ketika Fathu Mekah ya, Nabi Muhammad ketika Fathu Mekah beliau masuk ke kota Mekah, kemudian Rasulullah mendapati ya, Rasulullah mendapati bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, abahnya, rambutnya itu jenggotnya putih sudah, terus semua rambutnya putih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghayyiru hadza bi syai', rubahlah hal ini dengan sesuatu yang lain. Wajtanibus sawat." Tapi hati-hati, jauhilah yang berwarna hitam. Jangan nanti tadi di anu warna hitam. Kenapa? Nah, ini kalau jadi warna hitam pernah terjadi ya. Kalau diwarnai warna hitam, dipikir masih muda, nanti kalau ngelamar orang bisa. Pernah itu zaman Zainal Umar, dicambuk orang itu. Jadi ada seseorang, dia mau zuwat diwarnai hitam, kelihatan masih muda, masih joko modelnya. Zuwat dapat beberapa minggu, hilang itu warna hitam, kembali menjadi putih. Akhirnya keluarganya marah, datang kepada Zainal Umar. Kalau kamu menipu, dicambuk sama Zainal Umar. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang untuk memakai yang warna hitam. Selain hitam, yang disunnahkan adalah merah dan kuning. Dengan pakai pacar ataupun yang lain. Selain merah dan kuning, warna hijau, biru ataupun yang lain itu tidak sunnah, lakinnahu mubah. Tidak sunnah tapi boleh dengan syarat menggunakan sesuatu yang sekiranya tidak mencegah masuknya air. Jadi kalau seandainya perempuan-perempuan sekarang ataupun anak-anak laki sekarang bukan pakai pacar, pakai semir. Kalau mencegah masuknya air, tidak boleh. Kenapa? Takutnya ketika dia mandi airnya tidak masuk, sholatnya tidak sah. Tapi kalau tidak mencegah masuknya air, mungkin semir-semir ada zaman sekarang yang memang dia itu, mungkin saya enggak tahu ya, tanya orang salon. Air bisa masuk enggak? Gitu aja. Boleh. Hukumnya adalah mubah. Yang tidak boleh hanya hitam. Yang sunnah kuning dan merah. Yang sunnah adalah kuning dan merah. Kalau bisa memakai pacar, kalau bisa itu dia adalah. Dan bagi mereka yang memakai
semir yang hitam ataupun pacar yang hitam, ada ancaman khusus dari Nabi. Ini banyak ini orang-orang kantoran-kantoran itu yang pakai hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, yakunu gaumun yakhdibuna fi akhir zaman bisawat, bakal datang nanti suatu kaum di akhir zaman. Oh, Rasulullah ngerti bagi yang pakai hitam itu ya ini sudah diterka oleh Nabi. Nanti di akhir zaman mereka itu menyemir rambutnya dengan hitam. La yurihuna bi raihatil jannah. Mereka tidak bisa menghirup baunya surga. Nah, jangan dihitamkan. Walaupun ya, ada sebagian ulama memperbolehkan. Kalau saya mikir 1000 kali ya, lebih baik saya menjauhi sesuatu yang haram menurut sebagian ulama daripada saya mengerjakan sesuatu yang halal menurut sebagian ulama. Apalagi kalau ada hadis dari Nabi. Kecuali pakai hitam itu, semir hitam boleh untuk satu keadaan, yaitu ketika peperangan ya, supaya kelihatan musuh itu lu senom-nom iki ya, kelihatan masih mudamu, masih muda-muda, nek butin kabeh was wong sebe-sebe gampang. Untuk peperangan saja diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Sahib Zubat beliau mengatakan, uharramu khidab sya'ri bisawat li rajulin wa mra'atin la lil jihad. Dan mereka mengharamkan, para ulama, menyemir rambut dengan hitam, laki atau perempuan sama, kecuali untuk jihad. Kecuali bagi perempuan, kata Syekh Ramli mengatakan, buat perempuan boleh pakai hitam kalau diizini oleh si suami. Kata suaminya, ah kok kamu pakai kelihatan putih tambah tua, pakai oh yang hitam, cie ayu kayak 25 tahun lagi. Di sini kata Syekh Ramli oleh suaminya, boleh-boleh saja. Yang perlu diperhatikan semirnya saja sekarang. Air bisa masuk ataupun tidak. Kemudian masih kita membahas tentang masalah pacar. Hukumnya memakai pacar di tangan dan kaki yang biasa dilakukan oleh perempuan. Disebutkan di sini, beliau mengatakan, wal muzawwajatu yadaiha wa rijlaiha bil hinna. Dan disunnahkan bagi perempuan yang sudah kawin, bagi perempuan yang sudah kawin atau nikah, untuk memacari kedua tangannya dan kedua kakinya.
kalau seandainya istrinya suka pacaran utangan. Iya, pacaran. Bahkan kalau diperintahkan oleh si suami maka menjadi wajib. Kalau suaminya memerintahkan maka menjadi wajib. Ini buat seorang laki-laki, perempuan. Apabila orang laki-laki yang berpacaran, maka hukumnya adalah haram. Tangan ataupun kaki. Kenapa? Karena ada Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, la'anallahu al-mutashabbihina bin-nisa'i minar rijal. Allah melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan yang kedua, disunnahkan bagi orang yang sudah menikah. Tapi bagi orang yang belum menikah, kita berbicara madhab Syafi'i ya. Insyaallah kalau waktunya cukup kita bicarakan kepada madhab lain. Kita berbicara pertama karena kitab yang saya buka ini adalah kitab madhab al-imam Syafi'i. Bagi selain perempuan yang menikah, maknanya masih lajang ya, maka hukumnya tidak sunnah. Tidak sunnah. Bahkan kalau memakai warna hitam, biasanya dijual 5.000, 10.000 itu. Ya. Bagi yang jual 10.000, 5.000 yang belum nikah, kalau memakai warna hitam maka hukumnya adalah haram. Mau terserah mau yang manakan tangannya, kakinya ataupun kuku-kukunya ataupun ujung daripada kuku. Begitu pula memerah-merai, ini perlu diperhatikan. Al-wajnah, inilah. Pakai apa namanya? Nah, ini loh, apa namanya? Eksidu atau apa, enggak tahu saya itu. Ataupun pakai gincu ya, gincu ya. Lipstick ya. Nah, itu bagi orang perempuan yang belum nikah atau yang tidak diizinkan oleh si suami, maka hukumnya haram. Apalagi nong kondangan, turun kawin ke kondangan ya, belum nikah, dilihat itu sama orang itu segitu. Apa perempuan tok lah naik becak dari sini ke sana perempuan lah sak-sak ndelok kabeh. Ada cuman perempuan saja yang hadir. Jadi kamu naik apa, naik becak? Faedah tukang becaknya ya. Di sananya memang tidak ada orang lagi, tapi sebelumnya itu, ya. Itu tadi adalah hukumnya adalah haram. Oke, ini bagi yang dia itu belum nikah. Kalau zaman sekarang kan banyak itu, ibunya membawa anaknya yang belum nikah bawa ke kondangan, sing ayu ya, cik yang nak sing ngelamar.
Ya, bawa ke kondangan maulutan. Pakai semuanya. Biar kelihatan cantik, biar niatnya bagus tapi caranya jelek. Anggapannya seperti orang mau sedekah. Tapi gembar-gembor di sana, saya sedekah 10.000. Cerita semua, 10.000 jadi cerita. Bagus dia sedekah tapi jalannya jelek. Akhirnya timbulnya orang melihat dengan opo iki kaya tok. Kan gitu. Apalagi kalau kasihan bagi suami yang tertipu. Waktu kondangan cantik dia. Sudah nikah selesai, bangun tidur kok elek gini. Tipu muslihat. Maka hukumnya itu tadi adalah haram. Tenang, nanti kalau alisnya dicukur bagaimana, insya Allah kita akan bahas satu persatu ya. Tapi untuk sementara ini bagaimana itu pakai. Kita berbicara mazhab Syafi'i ya. Dan anak kita semuanya kebanyakan ini tadi adalah bermadhab Syafi'i. Insyaallah kita akan bahas dengan madhab-madhab yang lain. Insyaallah kita bahas minggu depan. Untuk nyukur alis, kemudian meratakan gigi, ya, ataupun merubah operasi dan lain-lain. Insyaallah kita akan bahas minggu depan. Karena ini insyaallah kita akan membacakan sedikit buat Al-Habib Mundhir Al-Musawa berapa daripada Al-Fatihah, dan setelah itu mungkin kita akan salat ghaib buat beliau. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah innahu ala ma yasha'u qadir wabil ijabati jadir wallahu a'lam. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول لحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد نفس الشحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخلاء الأتقياء علما نحظى بالخير ونخفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين فاتحة بنيات القبول وتمام كل سؤال معمول لحضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح خصوصا الحبيب منذر بن فؤاد المساواة أن الله يغفر له ويرحم وصوله وغفر أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجات في الجنة وأن الله يجعلنا وأن الله يختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة ingin menambah dan dapat menyaksikan ilmu setiap hari Minggu hingga Selasa